Arif, hari ini sudah berapa lama kita mungkin tidak bertemu. Hari ini saya tidak ingin membahas masalah tingginya Burj Khalifah atau luar biasa banyaknya skyscrapers di Sheikh Zayed Road atau di apapun itu yang luar biasa di Dubai, kan? Tapi hari ini saya akan sedikit membawakan isu yang sedikit mungkin sensitif untuk kita sebagai orang Indonesia, karena saya orang Indonesia. Pada hari ini saya memasuki sebuah institusi yang di situ semuanya orang Indonesia semua. Saya agak merasa iritasi ketika melihat orang Indonesia merasa tidak disamakan, artinya tidak ada penyetaraan di situ. Orang Indonesia di situ seperti ada gap. Seperti contohnya, bagaimana majikan kamu, bagaimana ininya kamu, atau bagaimana tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya dia, terus kemudian kerjamu bagaimana, dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini sesuatu yang privacy, yang menurut saya dia tidak datang ke situ, ke institusi tersebut dengan masalah. Ketika saya masuk ke situ, tidak ada pertanyaan-pertanyaan sama sekali muncul yang tentang berkaitan dengan, yang bagi saya itu adalah gap kultural yang terjadi di kita secara umum. Sehingga ketika melihat orang posisi di bagian yang lemah atau di bagian yang bawah, itu terlihat seperti kurang fair menurut saya. Dan mengapa tidak semuanya sama? Artinya saya datang ke situ, tidak ada pertanyaan yang seperti itu, dan mereka hormat dengan saya, bahkan menunjukkan sesuatu dengan jempol, dan itu saya apresiasi sekali. Bagaimana ini juga bisa berlaku bagi orang-orang Indonesia yang lain? Karena kita semua saya yakin adalah equals. Kita orang Indonesia, apalagi yang terkhusus ya, orang Indonesia yang berada di luar negeri. Dan ini menurut saya, image ini mungkin sudah sering terjadi di kalangan kita bagi orang Indonesia. Tidak hanya di luar negeri, orang Indonesia yang ada di luar negeri akan, tapi Indonesia di orang Indonesia yang di Indonesia. Nah, kita sudah hidup di tahun 2020. Dalam artinya di sini, mengapa masih ada mental yang seperti ini? Equals, tidak ada istilah kamu pekerjaan di bawah, jadi saya bisa menanyakan Anda seperti dengan cara seperti itu. Dan saya harapkan bagi semua orang Indonesia, 270 juta manusia di Indonesia itu tidak ada perbedaan. Dalam arti di sini kita hidup di masa yang sudah modern. Tidak ada lagi yang bagian paling atas dan bagian paling bawah. Mohonlah, ketika Anda berikan servis kepada satu orang, maka dengan yang lain juga Anda harus berikan servis yang sama. If that makes sense. Yo, see you.